Assalamualaikum dan apa khabar. Dekat depan kita merupakan sebuah van komersial, van berkuasa elektrik yang pertama dilancarkan untuk pasaran Malaysia, dinamakan sebagai DFSK EC35. Dari segi penawaran, dia datang dengan motor elektrik tunggal memacu roda belakang. Dia mampu menghasilkan kuasa setinggi 80 HP dan 200 Nm, dan pack bateri yang ada di bahagian bawah sana tu mampu menyokong jarak pemanduan sehingga 200 km untuk sekali cas. Okay, untuk ruang dalam dia, okay, boleh dikatakan sangat asas. Ini merupakan versi 2 tempat duduk, di mana ada satu lagi varian, dia datang dengan varian 5 tempat duduk. So dia ada skrin sebesar 9 inci di bahagian tengah ni. Ada unit kawalan aircon. Weh, pencucuk rokok pun ada lagi, baik. Dekat butang tengah ni, ni merupakan butang pemilihan untuk drive, reverse, neutral dan sebagainya. Dekat hujung sana, kita ada unit paparan untuk reverse, di mana dia akan memberikan amaran dalam unit ukuran meter. Okay. Ciri keselamatan lain, dia ada, saya rasa, satu sahaja beg udara, ABS, EBD, dan yang paling penting, dia ada sistem pemantauan tekanan tayar ataupun TTMS. Okey, ini ruang kargo di bahagian belakang. Untuk versi 2 tempat duduk, dia mampu menyokong muatan sehingga 4,800 liter, manakala versi 5 tempat duduk, dia punya tempat duduk dia sampai kat sini. Jadi ruang kargo kat belakang ni hanyalah sebesar kira-kira 3,100 liter. First impression untuk van kargo elektrik DFSK EC35 ni. So dari pergi segi tempat duduk ni, boleh rasa sendirilah dia, kita rasa kedudukan apa yang agak menegak, dan steering memang tak boleh nak laras. Tapi apa yang saya suka adalah pandangan keluar yang sememangnya cukup-cukup luas. But dashboard dia boleh tekan-tekan agak rendah, dan dia punya pecutan dia memang boleh tahan lah. Kejap kita buat satu pusingan kat selekoh dan kita rasa sendiri macam mana pecutan dia, sebab dia datang dengan motor elektrik 80 HP dan 200 Nm. Macam mana dia punya pecutan? Okey, sebab motor elektrik, pecutan dia serta-merta, tapi disebabkan dia sebuah van untuk kegunaan komersial, dia masih lagi ada had lah. So kita tak adalah boleh bawa kereta ni macam kereta elektrik, kereta sport dan sebagainya. Dia tetap ada had sebab dia quite tinggi van ni. Dan yang paling penting, untuk low speed, dia datang dengan sistem amaran berbentuk bunyi. Dia akan memberikan amaran terutama kepada pejalan-pejalan kaki di bawah 30 km per jam, dia akan berikan amaran. So pejalan kaki boleh dengar kehadiran van elektrik ini kat belakang ke kat depan ke, tak kisah mana-mana. Tapi bila atas 30 km per jam, dia akan, bunyi tu akan hilang lah. Jadi inilah dia sebersedikit berkenaan DFSK EC35, dah launch untuk pasaran Malaysia. Untuk pasaran Malaysia, van DFSK EC35 ini dijual pada harga bermula dari RM130,000 sahaja.